Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku bakal memenuhi requestan dari subscriber aku, karena mereka banyak sekali yang request ke aku untuk dibikinin video reaction Viko ketika dia lagi ulang tahun, dan di sana tuh dikasih kejutan kedatangan ayahnya gitu. Aku penasaran banget bagaimana reaksi Viko ketika tiba-tiba lagi ulang tahun begitu kedatangan ayahnya. Makanya sekarang aku bakal reaction video tersebut. Tapi guys, aku reaction-nya nggak dari awal karena memang itu durasinya sangat panjang, 28 menit. Tapi aku bakal reaction-nya kayak dari tengah sedikit gitu. Oh, sekarang kita langsung tonton saja videonya seperti apa, karena aku sudah kayak penasaran banget pengen melihat bagaimana reaksi Viko. Tapi sebelum lanjut, aku minta kalian subscribe dulu yang belum subscribe. Dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload videoku itu. Jangan lupa kalian juga follow Instagram aku @rmprp, karena di sana kalian bakalan tahu dari aktivitas aku. Oke, sekarang kita langsung tonton saja videonya. Let's go. Nah, aku sengaja ngambil part bagian ininya karena menurut aku ini sangat sweet sekali. Mama mau disuapin kue sama Viko. Ah, luar biasa banget. Ibu-ibu sangat histeris sekali di sini. Mau dong disuapin Viko. Di sini sangat gerah sekali, teman-teman. Wow. Ini adalah ulang tahun ke Viko ke-23. Amin, amin, amin. Memang harapan waktu itu sangat bagus, bagus banget. Viko sekarang tinggal di Jakarta. Tinggal sendiri di Jakarta. Jadi Viko sudah jarang bertemu dengan orang tuanya. Di Jakarta Timur dia. Nah, ditanya nih, terakhir pulang ke kampungnya kapan? Satu bulan, kata Epiko. Udah mau satu bulan, Viko gak pulang kampung. Ini pasti kangen banget sih. Bener banget, pasti kita pengen banget di momen spesial kita itu ada kedua orang tua kita gitu. Ibu-ibunya heboh terus gitu. Kocak sekali ini pembawa acaranya. Sorry banget, waktu itu aku bilang ini drama ini soalnya mirip gitu, ternyata bukan. Nah, ditanya hal yang dirindukan. Ini si hostnya udah mulai mancing-mancing Viko nih. Pastinya merindukan kedua orang tua, Viko bilang. Nah, di sini Viko sudah mulai menyinggung ayahnya. Memang Viko sekarang pengen ketemu sama orang tuanya, sama ayahnya katanya. Iya benar, kita juga suka terbawa emosi, dan aku termasuk yang mudah, kayak mudah nangis aku. Kalau lihat yang haru-haru, aku pasti mudah banget nangis. Gak tahu ayah ada di kolong. Sekarang Viko boleh menjamkan mata, mohon sedalam-dalamnya Allah SWT
Nah, jadi sekarang Viko disuruh memejamkan matanya dan aku bisa menebak kayaknya ayahnya bakalan datang sekarang. Di depan Viko ada lagi Viko boleh pejamkan mata. Nanti abang-abang akan saya kasih instruksi baru boleh dibuka matanya. Tolong pejamkan mata sambil berdoa. Tutup matanya. Dan Viko kayaknya udah mulai curiga bakal kedatangan ayahnya. Ikhlas doanya semoga ayah Anda. Itu ayahnya udah datang, cuy. Wow, ayah Viko udah datang. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, bersama kakaknya itu. Ayah Anda sudah hadir di tengah-tengah Viko, boleh buka mata. Wow. Viko kelihatan sayang banget sama ayahnya. Ini adalah momen yang sangat lagi, alhamdulillah. Doa Viko dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat spesial ini. Viko kayak langsung nangis gitu. Viko bertemu kembali yang sudah merindukan sosok seorang ayah yang sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah pada kesempatan boleh di tengah dulu Viko. Viko nangis. Nah, Viko mau menyampaikan sesuatu untuk ayahnya. Sedih juga. Viko bilang barusan bahwa ayahnya memang sudah lama pengen ke Jakarta, pengen melihat Monas katanya, guys. Ini kakaknya Viko lagi menyampaikan kesan atau doanya untuk Viko. Doanya untuk adik-adik Viko, semoga panjang umur, semoga menjadi Viko yang sederhana, dan semoga doa Viko harus menyatukan dua hati, semoga segera tercapai. Amin. Ini ayah membawa hadiah yang sangat spesial ya. Ayah membawa hadiah yang sangat spesial untuk Viko ternyata. Ayah bawa boneka. Oh, ternyata ada surat juga dari ayah tercinta untuk Viko. Dan akan dibacakan oleh panitia. Memang ini katanya ulang tahun ini tuh diadakan oleh Viko Lovers langsung. Luar biasa ini Viko Lovers benar-benar yang kayak mereka support banget gitu. Salut banget aku sama Viko Lovers, kenapa bisa sekompak itu. Walaupun kebanyakan emak-emak gitu, maksudnya udah pada nikah, tapi mereka tetap kompak. Siang hari ini kepada pemirsa
ayah dan cinta. Untuk anakku, Rafiko Ismaili. Selamat ulang tahun, Nak. Tidak terasa sudah 23 tahun usiamu kini. Dan sepanjang usiamu, ayah bangga denganmu. Ayah bangga karena ayah selalu hormat dan sayang kepada orang tua, kakak dan adikmu. Rasanya tidak banyak yang ayah minta, kecuali kamu diberikan umur yang berkah, sehat selalu, selalu bahagia di sepanjang usiamu. Maafkan ayah yang belum bisa maksimal memberikan apa yang kamu minta. Maafkan ayah jika selama ini ada salah dari ayah. Tapi percayalah, ayah selalu sayang padamu. Dari hari ulang tahunmu ini, ayah hanya bisa memberikan doa agar niatmu untuk membina rumah tangga memberikan kelancaran dan diberkahi Allah. Sedih banget ini beneran. Pantesan banyak sekali dari kalian yang requestin video ini karena memang ini sedih banget. Ibu-ibu nangis semua. Sekarang bagian sesi foto. Oke, kita itu 1, 2, 3. Sudah siap? Sama-sama kita itu. Wow, seru ini. 1. Udah. Udah. Baru satu udah ditiup aja sama aja. Pancar sekali wajah kebahagiaan dari ayahnya Fiko. I love you. Oh, jadi ini mau ngisi foto yang kayak dikasih tulisan-tulisan gitu. Kencang okay, sekali. Oh, udah dilamar. Jadi dia ini waktu ini tuh Fiko udah dilamar.
Wow. Itu dia sisi fotonya, sangat seru sekali. Well guys, itu dia video reaction aku tentang Viko pas waktu ulang tahun dan dia kedatangan ayahnya. Sangat haru sekali, tadi aku sampai kayak gak kuat, pengen nangis banget gitu. Karena emang ini haru banget, terpancar. Kita lihat tadi ayahnya Viko sangat terlihat sangat bahagia sekali di sini karena memang bisa menghadiri momen spesial putri tercintanya. So guys, mungkin itu saja video dari aku malam hari ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Jangan lupa subscribe dulu sebelum kalian meninggalkan.